Sosok yang dipercaya PSSI dalam mengurus proses naturalisasi pemain keturunan Hamdan Hamidan mengunggah foto pemain asal Belanda Delano van der Heijden. Pemain yang satu ini merupakan salah satu pesepak bola yang memiliki darah keturunan Indonesia. Dalam foto yang diunggah, Delano van der Heijden yang memperkuat tim Feyenoord Rotterdam U21 sedang berduel dengan salah satu pemain Manchester United U21 dalam ajang Liga Primer Internasional 2022-2023. Mentas di AON Training Complex, Carrington, Manchester, Hamdan Hamidan pun mengunggah momen Delano van der Heijden kala tampil di laga tersebut. Dibubuhi emotikon api, Hamdan mengunggah momen kala Delano van der Heijden berduel dengan salah seorang pemain Manchester United U21 melalui Instastory pada akun Instagram pribadinya @hamdan.hamidan pada Kamis 26 Januari 2023 malam waktu Indonesia Barat. Spekulasi pun menyeruak di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Delano van der Heijden pun santer digosipkan disebut sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia U20 berikutnya. Delano van der Heijden merupakan gelandang serang yang mewarisi darah Maluku dari sang ibu. Di Feyenoord Rotterdam U21, pemain kelahiran 29 September 2004 itu juga sering dipasang sebagai false nine di lini depan atau berperan di posisi gelandang serang. Di usianya yang masih menginjak 18 tahun, Delano van der Heijden pernah didaftarkan ke skuad utama Feyenoord Rotterdam untuk tampil di Liga Konferensi Eropa 2021-2022. Namun, Delano van der Heijden gagal tampil di kompetisi antar klub Eropa kasta ketiga tersebut. Musim ini penampilan van der Heijden cukup moncer bersama Feyenoord Rotterdam U18 dengan mencetak 12 gol dan 5 assist dari 11 penampilan di Liga Belanda U18.